Selamat datang di Cara Sport. Berikutlah Restu Paris 2024 Ranking After Yonex Swiss Open 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra, 8 wakil Tunggal Putra dipastikan lolos ke Olimpiade 2024. Di peringkat pertama ada Victor Axelsen dari Denmark. Peringkat kedua, Si Yuki dari Cina. Peringkat ketiga, Anders Antonsen, Denmark. Peringkat keempat, Jonathan Christie, Indonesia. Peringkat kelima, Kode Naraoka, Jepang. Peringkat keenam, Antoni Sinisuka Ginting, Indonesia. Peringkat tujuh, Kun Lafut Pitisar, Thailand. Dan di peringkat delapan, Li Shifeng dari Cina. Berikutlah peringkat 9 sampai 16 sektor Tunggal Putra. Wakil yang dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 ada Pranoy HS dari India, Li Jiajia dari Malaysia, Loh Ken Yu dari Singapura, dan Li Che Yu dari Hong Kong di peringkat 15. Sementara itu Tunggal Putra Jepang, Kenta Nishimoto, Tunggal Putra India, Laksa Sen, dan Tunggal Putra Cina Taipei, Cao Tin Sen, masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu, Tunggal Putra asal Cina Wei Hongyang dipastikan tersingkir di Olimpiade 2024. Bergeser sektor Tunggal Putri, wakil Tunggal Putri yang lolos ke Olimpiade 2024 ada An Seong dari Korea di peringkat pertama, Chen Yufei dari Cina di peringkat kedua, Akane Yamaguchi dari Jepang di peringkat ketiga, Tai Su Ying Cina Taipei di peringkat keempat, Carolina Marin di peringkat kelima, dan Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia di peringkat delapan. Sementara itu He Bingzhou dari Cina masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu Han Yu dari Cina dipastikan tersingkir dari Olimpiade 2024. Berikutlah peringkat 9 sampai 16 sektor Tunggal Putri. Wakil yang dipastikan lolos ada Buen Zhang dari Amerika di peringkat 10, Pusarla Sindhu dari India di peringkat 13, dan Ratanok Intanon dari Thailand di peringkat 14. Sementara itu, Tunggal Putri Aya Ohori dari Jepang dan Kim Gaan dari Korea masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu, Wang Zi dari Cina, Zhang Ziman dari Cina, dan Nozomi Okuhara dari Jepang dipastikan gagal melangkah ke Olimpiade 2024. Bergeser sektor Ganda Putra, wakil Ganda Putra yang dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 ada pasangan Korea Kang Miyuk Sesung Jae di peringkat pertama, Liang Wei Kem Wan Chan dari Cina di peringkat kedua, Kim Amstrud Anders Rasmussen Denmark di peringkat ketiga, Sarvitra Tranidadi Siraksethi India di peringkat keempat, Arun Chiasso Wijik Malaysia di peringkat kelima, Takuro Hoki Yuko Kobayashi dari Jepang di peringkat keenam, dan pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di peringkat ketujuh. Sementara itu pasangan Cina Liu Chen Oxiandi masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Berikutlah peringkat 9 sampai 16 sektor ganda putra. Pasangan Indonesia Muhammad Choibul Fikri Bagas Maulana masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu pasangan Li Yang Wan Cilin Cina Taipei dipastikan lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu pasangan He Jiting Ren Xianyu Cina, Leo Roli Kanado Daniel Martin Indonesia, Li Jihu Yang Posuan Cina Taipei, Ong Ye Sin Teo Eji Malaysia, Akira Kuga Taichi Saito dari Jepang, dan The Daddies Muhammad Asan Hendra Setiawan dari Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Olimpiade 2024. Bergeser sektor ganda putri, wakil ganda putri yang lolos ke Olimpiade 2024 ada pasangan Cina Cheng Nichen Jae Ivan di peringkat pertama. Di peringkat kedua baik Hana Lee Song Hye Korea. Peringkat ketiga Nami Matsuyama Chiharushida dari Jepang. Peringkat keempat Liu Seng Su Taning dari Cina. Peringkat 5 Kim Soyoung Ko Hyeong dari Korea. Sementara itu pasangan Cina Zhang Zuzian Seng Yu dipastikan gagal ke Olimpiade 2024. Pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakanagara masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Pasangan Jepang Yuki Fukushima Saeta Hirota dipastikan tersingkir di Olimpiade 2024. Berikutlah peringkat 9 sampai 16 sektor ganda putri. Pasangan Indonesia Apriani Rayu Siti Fadia Silva Ramadanti dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 bersama pasangan Malaysia Tan Terli Tinah Murel Taran dari Malaysia. Sementara itu pasangan Thailand Jukopal Kitri Rakul Arawinda Prajogce masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu pasangan yang tersingkir dari Olimpiade 2024 ada pasangan Jepang Rena Mayora Ayako Sakuramoto, pasangan Korea Jonaan Kim Yojong, pasangan Jepang Rini Wanaga Kenakanishi, pasangan Thailand Ben Yapa Aimsart Nutakan Aimsart, dan pasangan Cina Li Wenmi Lui Xuan Xuan.
Bergeser sektor ganda campuran, wakil ganda campuran yang dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 ada pasangan Cina Zheng Siwei Huang Yakyong. Di peringkat kedua, Yuta Watanabe Arisaiga Sino Jepang. Peringkat ketiga, Fen Yanshui Huang Dongbing Cina. Peringkat keempat, Seo Seungjae Jae Jung Korea. Dan di peringkat kelima, Dechopol Faranukroh Sapsire Teratanacai Thailand. Kim Won Ho Jun An dari Korea dan pasangan Hong Kong Tan Chung Man Ching Swet dari Hong Kong. Sementara itu pasangan Cina Jiang Zhebang Wei Yasin dipastikan gagal melangkah ke Olimpiade 2024. Berikutlah peringkat 9 sampai 16 sektor ganda campuran. Pasangan yang dipastikan lolos ke Olimpiade 2024 ada pasangan Malaysia Chen Tan Jie TEW di peringkat 9, Matias Kristensen Alejandra Boya dari Denmark peringkat 11, Ye Hong Wei Le Jaisin Cina Taipei di peringkat 12, Tom Gihel Delpil Deru dari Prancis di peringkat 13. Sementara itu pasangan Robin Tabling Selena Pick dari Belanda dan Rino Frivaldi Pita Haning Tasmentari dari Indonesia masih berpeluang lolos ke Olimpiade 2024. Sementara itu pasangan Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito dipastikan gagal melangkah ke Olimpiade 2024. Itu tadilah Road to Paris 2024 ranking after Yonex Swiss Open 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih.